mereka bukan ulama-ulama yang hebat ni, mereka tidak menulis dengan ilmu semata-mata, tetapi daripada ilmu beradu ni ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada para-para wali Allah ni mereka mempunyai ilham sir, bukan sir, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam Al-Quran, aku akan bercakap selama-lamanya. Apa maksud Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata selama-lamanya? Maksudnya ilham daripada Allah itu tidak akan putus. Ilham yang khusus mengenai wahyu putus sampai kepada Nabi Muhammad. Adapun khitab, khitab Allah kepada para-para walinya tidak akan habis sehingga akhir zaman selagi mana wali itu ada. Itu sejarah ringkaslah mengenai dengan kita menyatu musalli ini. Dan Tuan Haji, kita saya perkenalkan diri sikitlah sebab kita ni awal pertama pertemuan ya. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak sebutlah ya. Kita mengenali guru ni sangat penting, terutama untuk zaman akhir zaman ni ya. Kita kena kenal guru kita. Kerana kita nak belajar, kita kena faham ya apa yang disampaikan oleh guru tu ialah betul mengikut kepada aliran yang dibawa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita kena kenal alirannya, pembawakannya, ilmu dan sebagainya ya. Sebab kalau guru itu bawa ajaran yang tidak betul, maka kita juga akan menerima ajaran yang tidak betul lah ya. Jadi secara ringkas lah tuan-tuan ya. Nama saya Hisham ya, panggil saya Hisham lah ya. Nama pun saya Syahrul Hisham, tapi tuan-tuan panggil saya Hisham lah ya. Dan saya orang Perak, atau orang Johor lah, orang Perak. Dan saya baru sangat lagi di Johor ni tuan-tuan. Dan saya bukanlah orang alim yang hebat boleh mengajar tuan-tuan, sekadar berkongsi ilmu sahaja. Dan saya sendiri rasa saya banyak sangat kelemahan tuan-tuan ya. Dan saya sangat-sangat mengalukan penambahbaikan daripada tuan-tuan ya, untuk berikan nasihat ya. Apa sahajalah yang tuan-tuan nampak pada diri saya, tuan-tuan boleh WhatsApp mesej, saya sangat suka tuan-tuan. InsyaAllah saya takkan marah tuan-tuan ya. Bahkan insyaAllah saya suka ya. Buat kita ni ialah bukannya Nabi, kita pasti akan melakukan suatu kesalahan dan kelemahan tuan-tuan ya. Dan guru kita tinggi macam mana sekalipun, mereka tetap akan melakukan kesalahan. Jadi kalau kita tengok bukan setakat guru kita lah, siapa-siapa sahaja yang buat kelemahan, itu perkara biasa kerana manusia. Dan insan pun tak akan lepas daripada kesalahan ya. Dan saya baru sampai Johor ni, baru masuk ni 2 tahun dah ya. Dan berkuliah di sini ya, agak aktif sedikit, baru lalu 3 bulan ni lah, bukannya dah lama lah ya. Dan di Perak tu memang saya guru tauliah, guru tauliah ijazah daripada Sultan Perak lah ya. Cuma di Johor ni saya belum ada kesempatan untuk mengumum guru tauliah lagi. Tapi insyaAllah dengan usaha lah saya dah atas borang lah sebagainya. InsyaAllah ya. Saya mohon Perak tu di transfer ke sini. Nadia Agama Islam Johor kata tahu ni sebab Johor lain, jadi kena sendiri punya. Tak apalah, tak ada masalah. Cuma tauliah saya Perak tu boleh jadi sokongan, tak ada masalah ya. Jadi kat Perak tu saya bukanlah mengajar dah 5-10 tahun tak ada kan. Saya pun balik Mesir 2011 ya. Dan mula mengajar tu pada 2013 gitu. Maknanya tak lama lah saya ni dalam mengajar ni, mungkin banyak lagi kekurangan baru lagi ya. InsyaAllah tuan doakan ya. Dan insyaAllah tuan-tuan, saya tak lupa doa pada tuan-tuan sebagai anak murid ni, insyaAllah. Sebab dalam setiap doa saya, saya pasti akan sebut Allahumma qul lana dhunubana wa waliyana, dan saya akan sambung di hujung wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Saya akan ingat guru saya wal mu'allimina wal mu'allimat, dan tuan-tuan wa talibina wa talibat. Saya sentiasa insyaAllah saya akan doakan setiap kali pas mayat, anak murid saya masuk dalam doa saya minta ampun dan diberkahi kehidupan ini insyaAllah ya. Di mana kita doakan untuk ibu bapa warhamhuma, masuk sekali dengan guru kita, anak murid kita dan sebagainya insyaAllah ya. Saya membesar di Perak dan saya memang anak jati Perak betul lah ya. Awal peringkat pengajian saya, saya dihantar oleh mak ayah saya dengan kehendak Allah dulu ya. Walaupun kita melihat pentadbiran itu daripada mak ayah kita, tapi hakikatnya itulah kodok pada kita yang memang kehendak Allah. Jadi kita kena syukur kepada Allah ya. Syukur banyak-banyak kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, manusia sebelum dia nak melakukan amal ibadat, masalah dia ialah dia banyak dosa dalam hidup dia. Tapi bila sudah kembali kepada Allah dengan melakukan ketaatan, sudah satu kebaikan, alhamdulillah.
Tapi masalahnya bila sudah melakukan kebaikan dihinggapi oleh penyakit pujuk kurang datang daripada syaitan. Ini masalah manusia hari ini. Yang tidak mau beramal ibadat jauh daripada Allah, kita nak tarik kepada melakukan ketaatan, itu satu masalah. Tapi manusia yang sudah kekal lama dengan ketaatan, masalahnya wujud dalam begitu masalah bagi orang yang melakukan ketaatan, okay. Nah, jadi macam mana nak hilangkan rasa wujud? Kena sentiasa pandang Allah. Allah segala-galanya yang menganugerahkan kepada kita. Tinggi mana ilmu kita, tinggi mana ibadat kita, tinggi mana kita punya pengenalan makrifat kepada Allah, ini semua kurniaan Allah dan pilihannya. So kita rasa apa? Kita tak ada apa-apa. Kita hanya dalam bantuan taufik hidayah daripada Allah. Kalau Allah tak pilih kita, tak bantu kita, kita tak berada macam apa yang ada pada kita hari ini. Jadi alhamdulillah, syukurlah banyak-banyak kepada Allah, okay. Jadi perjalanan hidup kita pun gitulah. Kita tengok kehidupan kita baik, alhamdulillah ya Allah, kau lah yang takdirkan, yang menentukan aku dalam keadaan begini. Daripada bahagian dulu semata-mata, okay. Kita pandang begitu. Jadi awal perjalanan pengajian saya itu, saya mengaji itu hafaz Quran. Hafaz Quran di Perak, Al-Hafiz Al-Quran Al-Quran di 4 tahun. Kemudian saya sambung untuk mengulang Al-Quran itu di Kelantan, dan saya berada di Kelantan 4 tahun lah. Alhamdulillah di kerja Kelantan tuan-tuan. Berapa yang ada orang Kelantan ini, boleh faham lah ya. Saya tahu apa di Johor ni ramai orang Kelantan, kalau dengan budak. Jadi insyaAllah faham lah. Jadi duduk Kelantan 4 tahun, sambung tahfiz di situ, dan masuk pondok sekejap 2 tahun. Lepas pulang Quran di Masimas, di pondok Kandis Bancuk, Bancuk dekat Kak Ganu, 2 tahun di situ. Lepas tu di Kota Baru setahun dah ambil Ustaz Sejati Tinggi Agama Malaysia. Dan akhir sekali tahun 2007 saya belajar Yusuf Tonton. Saya sambung pengajian syariah Islamiah di Sejarah Azhar Yusuf Tonton. Sebab tu ada kadang tulis nama saya tu Al-Tontowi tu, kan, Syarif Syam. Ketika Al-Tontowi tu ada tempat saya belajar lah tu, kan. Takpelah, tuan-tuan nak tunggu tahu, takpe, kan. Dan kadang-kadang kalau tuan-tuan tengok ada ustaz-ustaz yang pilih Al-Hafiz datang tu, tu pun pangkat, maksudnya apa Al-Quran tu berjuzu, kan. Aku pangkat bagi orang yang apa sebab, tapi tak apa, lain tu tak penting benda-benda kita tak nak takpe, kan. Terserahlah, lain tak ada nak marah, tak apa, tak ada lah, kan. Benda tu tak ada apa-apa, kan. Kita kena pandang Allah sentiasa, segala-galanya Allah bawa selamat hati kita, tuan-tuan. Kita pandang kita je, ujung dah datang. Sebab tak ada pandang kita. Dalam pengajian tasawuf, pengajian nak bawa hati kepada Allah, nak buang diri. Bukan nak tengok pada diri, nak angkat diri. Kita nak kenal Allah, bukan nak kenal diri. Bukan nak kenal makhluk. Kenal makhluk, kalau kita kenal makhluk, akhirnya makhluk ni kosong, tuan. Kalau kenal diri pun, diri kita akhirnya tak ada apa-apa, tuan. Kita sendiri lagi dalam, lastnya balik kepada Allah, tuan. Tak ada apa-apa, tuan. Jadi kita ni kosong, tak ada apa-apa. Hari ini yang kita boleh beramal, kita boleh menangani kuliah, kita dapat ilmu yang banyak, kita ada ustaz-ustaz yang menterbiah kita, semua daripada Allah. Minallah, minallah. Qul kullum min indillah. Katakanlah wahai Muhammad, kullum min indillah. Semua daripada Allah. Kita kena etikotlah hati kita. Kita bawa semua daripada Allah. Tak ada yang tak daripada Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan kamu dan apa yang kamu buat, semua Allah jadikan. Allah bukan sedangkan wallahu khalaqakum, kemudian kita takbir diri kita sendiri. Tidak. Walaupun usaha ikhtiar nampak daripada kita, tapi hakikatnya tetap daripada Alhamdulillah pengajian tasawuf tauhid yang kita nak bawa, sehingga hati kita benar-benar menyatakan Allah, memusyahadah akan Allah, sehingga selamat hati kita daripada syirik, walaupun syirik yang khafi sekalipun. Maksudnya bila kita benar-benar menyatakan Allah, hati kita sentiasa ada Allah, bermusyahadah akan Allah di mana sahaja kita berada, hilanglah syirik dalam hati kita, sehingga ada makhluk, ada diri kita, ada keagungan makhluk, ada keagungan diri kita, matlamat kita, kehebatan kita, buang semua, balik kehebatan kepada kehebatan Allah. Tak ada apa-apa nilai manusia ini, melainkan segala-galanya adalah daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah diberi nikmat kepada kita untuk semakin kenal dia. Tapi hari ini ramai manusia dapat nikmat kenal diri dia. Allah beri ilmu kepada dia untuk Allah perkenankan kepada dia bahawasanya Allah ini maha berilmu. Maka tengoklah ilmu Allah yang Allah turunkan kepada kamu, maka kamu kenal Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan maha berilmu. Tapi manusia bila Allah bagi ilmu, dia rasa ilmu ini dia punya, kehebatan dia, akhirnya dia sombong dengan ilmu ini. Dia tidak mengenal Allah dengan ilmu ini. Allah bagi kekayaan untuk melihat kepada Allah yang maha kemurah, yang maha kaya, yang mentadbir alam,
yang menguruskan rezeki manusia. Tapi hari ini manusia bila dapat rezeki, dia rasa itu usul ikhtiar dia semata-mata, kekayaan, kehebatan dia punya, dia lupa balik kepada Allah, jadilah dia manusia yang sombong, takabur dan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Jadi secara ringkas saya punya mengajar itulah. Alhamdulillah saya dulu di sini di Taman Mawar, dan saya tugas sebagai guru lah, guru di sekolah kebangsaan, guru kerajaan lah. Ini kemahnya Allah Subhanahu Wa Taala buat saya ambil interview. Dulu saya interview pejabat agama, saya tak dapat. Ramai sangat, ramai sangat, terlalu ramai sangat. Dan kebetulan masa tu guru agama dalam Yekoh, dalam sekolah kebangsaan ni, dia nak pakai 3,000 orang. Jadi saya mohon, dapatlah tempat ramai nak pakai. Dan hikmahnya saya dah sampai sini dan jumpa dengan tuan-tuan lah. Kalau tak jumpa lah dengan tuan-tuan hari ni kan. Jadi ini hikmahnya. Maka saya jumpa dan saya mula berkuliah di sini lah. Jadi kelas beringkas tuan-tuan ni. Baik. Rasanya kita ni mungkin pada hari ini kita belum lagi nak hitung. Itu mukadimah yang hari ni tuan-tuan ya. Okay, baik ya. Kitab kita ni membicarakan mengenai dengan solat. Dan saya nak sebut solat ni kalau yang paling penting dan sangat penting dan muhasabah utama adalah hubungan kita dengan Allah. Kalau kita nak bawa jalan kesufian, jalan tasawuf, jalan bawa diri dekat kepada Allah dan Tuhan-Tuhan Allah sekalian, kita kena ikut guru yang mematapkan syariat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita belajar guru tasawuf yang kita tengok syariat dia tidak kemas, dia tak betul jalan. Okay? Jadi sebenarnya sembahyang adalah muhasabah yang utama sekali bagi orang yang berjalan menuju kepada Allah. Kerana orang yang semakin hampir dekat kepada Allah, semakin baik sembahyangnya, semakin lunak hatinya bersama dengan Allah dalam solatnya. Ini muhasabah utama. Sebab itu ulama kata penyakit hati yang paling hampir, yang paling dekat, yang boleh kita kenal antara kita dengan Allah ialah apabila sembahyang kita susah nak khusyuk, inilah tanda kita masih banyak penyakit dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati yang paling hampir dengan kita ialah muhasabah dengan sembahyang kita. Ya. Kalau sembahyang kita susah lah, kita nak bawa hati kita menghadap kepada Allah, bawa lagi, bawa lagi, bawa lagi, camlah, itulah tanda hati kita masih banyak penyakit dan terlalu jauh daripada Allah. Oleh kerana kehidupan di bawah sembahyang kita beranipa bermacam-macam rancang godaan hawa nafsu dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bawa hati dia kembali kepada Allah sungguh-sungguh menjadi kekasih dia, nombor satu Allah akan baiki sembahyang dia. Sebab itulah kalau kita solat, kalau orang suruh dari ustaz solat cepat sikit, saya minta maaf, saya tak boleh solat cepat. Tuan-tuan, ya. Solat sunat baik, solat mana-mana, bila angkat takbir Allah di hadapan, sama saja perasaan kita. Bila Allah ada di mana-mana saja, sama saja, ya. Bukan kerana nak kita menunaikan hajat manusia sampai kita membelakangkan hak-hak dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga supaya lagu-lagu dan sebagainya. Dan saya nak sebut dalam Al-Quran sebenarnya, saya mengikut jalan tasawuf kesufian ini bawah bimbingan Syekh Abdullah, guru saya kan. Jalan tasawuf tarikat ini bawah bimbingan Syekh Abdullah, dan saya nak bawa pun atas jalan ini lah. Ya. Dan Syekh Abdullah sendiri pernah sekali di sembahyang, bila ada urusan dengan manusia, dia jadi nak lagu sedikit, datang ilham setiap daripada Tuhan, kamu ni lebih hina daripada anjing. Itulah tuan-tuan, para wali Allah ni ditegur direct begitu oleh Allah. Oleh kerana bila mereka mengabaikan hak Allah, jadi begitu. Mereka mendapat ilham khusus bimbingan daripada Tuhan, sir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak sebut mengenai dengan semakin baik hubungan dengan Allah, semakin kemas sembahyang seorang itu tuan-tuan. Dan sembahyang ini adalah wasilah yang paling utama hubungan antara wali dengan kekasih. Ya. Barang siapa yang sembahyang dia rasa kosong, rasa tak ada apa-apa, berarti masih jauh lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini muhasabah yang kita dalam muhasabah sebelum kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nombor satu esok, ya Allah akan soal kita berdua solat. Solat. Awalul ma yuhasabu yawmal qiyamah as-salat. Ya. So, awal-awal perkara yang akan Allah tanya kita di hari kiamat ialah solat kita. Idza salahat solat sa'iru amal. Ya. Bila sembahyang itu baik, maka akan baiklah seluruh amal ibadat ni yang lain. Ya. Kalau sembahyang ini lugu, sembahyang tidak baik, maka akan hancur binasalah amalan-amalan yang lain. Ulama kata sembahyang ini adalah tiket untuk Allah terima amal ibadat kita yang lain. Kalau solat kita Allah tidak terima, maka habis segala amal ibadat yang lain juga.
akan jadi bubur yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ni, memang kita tak akan terlepas, ha? Kita pasti akan melalui empat tingkatan ni, ya. Dia ada syariat, dia ada tarikat, dia ada hakikat dan dia ada makrifat. Ya. Jadi semua orang yang menuju kepada Allah dia mesti lalu jalannya. Tak ada orang boleh lencong jalan lain, tak ada. Sebab ni jalan para wali Allah dan jalan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi sunnatullah ni mesti begitu. Okay, baik. Jadi syariat ni apa tuan-tuan? Syariat inilah ibadah kita kepada Allah. Dan syariat ni ada dua. Ada syariat zahir dan ada syariat batin. Yeah? Dan orang yang benar-benar nak bawa hati kepada Allah mesti melalui dua jalan ni. Tak boleh pergi kepada Allah hanya dengan perjalanan hakikat, batin sahaja. Syariat tak ada, ni jalan yang sesat, tak betul. Sebab tu Imam Malik kata, barang siapa yang bertasawuf tapi tidak ada syariat, maka dia tazam dakwah, dia akan jadi kafir sindik. Nah, barang siapa yang hanya sekadar berfekoh, bersyariat tetapi dalaman tidak ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tafassakoh, dia akan jadi fasik. Maksudnya hanya sekadar belajar bab syariat tapi batin ikhlas tak ada, tinggal dosa tak ada, taubat tak ada, buang sifat mazmumah tak ada, boleh jadi amal ibadahnya dia fasik. Mungkin dia nak ria, wujud dan sebagainya, bila batin tidak ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi sembahyang ni adalah syariat yang perlu kita perkemaskan, perlu kita baiki, kerana dia adalah jalan untuk kita menuju kepada Allah. Jalan tasawuf yang betul mesti syariat kemas, hakikat pun kemas, sama-sama kemas. Sebab Nabi SAW sebut juga, Nabi kata asy-syari'atu bila haqiqah batilah, syariat tanpa hakikat terbatal. Wal haqiqatu bila syari'ah batilah, hakikat tanpa syariat tidak terbatal. Roh kita dalam badan kita ada jasad dan ada roh, kedua-duanya kena berjalan sekali barulah dia merangkumi. Dalam kena betul, luar pun kena betul, ya. Jadi kena sama-sama naik, ya. Baik. Jadi syariat yang zahir itu, itulah pergerakan solat, pergerakan solat kita, sedekah kita, haji kita dan sebagainya. Adapun syariat yang batin, dalaman hati kita sentiasa nak sebut Allah sepanjang masa, ya. Nak jaga daripada sifat mazmumah, nak jaga hati daripada jangan memandang selain daripada Allah, sentiasa melihat kepada Allah, sentiasa zikir, sentiasa syukur, sentiasa sabar, redha, ni tarikat. Ini panggil tarikat. Tarikat ni tuan-tuan ialah perjalanan hati sebenarnya. Syariat dan tarikat, syariat ialah perjalanan ataupun pergerakan zahir kita. Segi mata kita jangan melihat kepada maksiat, telinga kita jangan dengar benda-benda yang bukan-bukan. Kena jaga anggota-anggota kita yang zahir ini daripada melakukan maksiat kepada Allah. Itu semua syariat. Tujuh anggota zahir kena jaga semua. Siapa-siapa yang tak boleh jaga yang luar, dia tak akan masuk yang dalam. Bagaimana kita tak dapat nak jaga mata, telinga, tangan dan sebagainya, tujuh anggota yang zahir ini, bagaimana mungkin hati itu akan bersih selama mana yang di luar tidak bersih? Jadi nak jalan menuju kepada Allah, nak kena bersih sungguh, zahir dan batin kena bersih. Sebab tu dalam menuju kepada Allah, dia kena ada tahalli dulu. Maksud baru masuk tahalli, kata. Ya? Kawan ni, tuan-tuan, mesti dikosongkan dahulu. Tahalli ni maksudnya mesti kosong. Siapa-siapa yang mendakwa boleh dekat kepada Allah dengan jalan maksiat, dusta. Mendakwa ni sangat-sangat dusta. Guru yang betul bawa manusia menuju kepada Allah, dia akan bawa manusia tinggal semua maksiat. Tak ada maksiat dalam hidup dia, walau sebesar darah. Dan bawa hati sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa ada Allah di mana sahaja dia berada. Buang makhluk, buang diri, buang segala-galanya sehingga hati penuh dengan Allah. Itu jalan sebenar tasawuf, tuan-tuan. Tak ada dosa zahir dan batin, tak ada dosa. Itu jalan betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita kata cawan ni kena takhalli dulu. Kalau selama ni ada maksiat kelalaian, kena tuang taubat. Kena takhalli, kosongkan cawan daripada segala maksiat, baru masuk tahalli, baru dihiasi dengan perkara yang baik. Mana mungkin Allah akan masuk dalam hati-hati orang yang ada dunia? Mana mungkin Allah akan masuk dalam hati-hati orang yang ada perasaan cinta, suka, seronok dengan kelalaian dan sebagainya? Mana mungkin Allah akan terima hati-hati yang masih bergelumang dengan dosa maksiat, yang tidak ada rasa untuk bertaubat meninggalkan dosa maksiat? Mana mungkin? Sebab tu jalan kita nak bawa tuan-tuan ni, jalan untuk mengosongkan hati selain daripada Allah, sehingga kita bersedap-sedap mendatangkan keasyikan hanya untuk Allah SWT. Sehingga semaya kita menangis di hadapan Allah, sehingga kita semaya kita merasa hinanya, lemahnya kita sebagai hamba Allah SWT. Sehingga dalam semaya kita tercabut segala sifat keduniaan, sifat mazmumah, tercabut hasil daripada semaya yang benar-benar menghadap kepada Allah SWT. Jadi zahir dan batin itu, zahir itu syariat dan batin itu tarikat.
Kalau kita kata syariat ni, perjalanan ibadat kita dari segi zahir, kita kena buat Qurannya, mengajinya, solatnya, kuliahnya, semualah yang dari segi ibadat zahir kita buat sebanyak-banyaknya, selawatnya dan sebagainya. Adapun batinnya, itu tarikat. Tarikat kita dalam hati kita, jaga ikhlas, jangan ada ujur, jangan ada riak kepada orang, jangan ada sangka buruk dengan orang, jangan kita pandang orang lebih hina daripada kita dan sebagainya. Ini perjalanan batin dipanggil tarikat. Jadi berkekalan kesucian jiwa antara batin dan syariat berjalan sama-sama, baru masuk hakikat. Hakikat yang berjalan, hakikat ini keterbukaan daripada Allah. Bila kita memandang hakikat alam ini, segalanya adalah Allah, sehingga hakikat kita tak ada apa-apa. Kita manusia ni lemah, hina, tak ada apa-apa di hadapan Allah, dan kita hanya sekadar menerima anugerah rahmat daripada Allah. Sebab itulah kita berada seperti mana kita ada sekarang, ini keterbukaan hakikat. Dan bila kita sudah mula memandang, melihat kepada hakikat Allah SWT, disitulah mula masuk makrifat mengenal Allah. Dan hakikat tak akan tercapai kepada orang yang masih berguluman dan dosa masih akan tercapai. Orang yang dapat menerima hakikat ini, keterbukaan hati untuk sentiasa merasakan Allah SWT di mana-mana sahaja, adalah orang yang telah mendapat tajalli sir daripada Allah. Dan tajalli sir ni lah terbuka hakikat antara hamba dengan Allah SWT. Hasil mujahadah, buang hawa nafsu, buang segala maksiat, buang segala kelalaian, musyahadah bersungguh-sungguh. Bila datang asyik kerinduan bersama dengan Allah, masuk makam pintu fana, fana billah, hilang segala hal hati, hanya semata-mata ada Allah. Disitulah datang tajalli dan sir daripada Allah. Ini semua rahmat Allah yang maha besar atas pilihan tuan-tuan ni. Tak apalah, kita beramal ibadah jadi hamba Allah SWT yang sebenar pun sudah cukup-cukup memadai syukur sebagai hamba Allah SWT. Baik, itu sedikit sebanyak lah kita kata perjalanannya begitu lebih kurang. Kemudian saya nak sebut apa sahaja kerja buat kita tuan-tuan, apa yang kita lakukan, mestilah kita ni balikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hari ni kita belajar 4 solat, tapi kita nak bawa solat balik kepada Allah. Sebab tu kita kata sebenarnya jalan tasawuf balik kepada Allah ni tak boleh lari daripada hati manusia. Sebab apa sahaja yang kita nak buat, kita nakkan balik kepada Allah dan mendatangkan peningkatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hari ni kita tak boleh kata saya nak mengaji tauhid sahaja, tapi tak bawa hati kita semakin dekat dengan Allah dengan tauhid, tak ada faedah, tak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ataupun pekerjaan yang bermanfaat, bila kita menjadikan apa sahaja yang kita buat, ilmu yang kita belajar, hadis ke sirah ke, semua mendatangkan kedekatan untuk kita semakin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah tentang kita mengaji tauhid ke, mengaji fiqh ke, mengaji sirah ke, mengaji hadis ke, yang penting semakin kita mengenal aib diri, semakin kita mengenal kelemahan diri, semakin kita boleh dekat dan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mengaji tauhid dapat tauhid saja, tapi hubungan dengan Allah tak bertambah baik, tidak ada faedah. Sebab kita sebagai hamba ke mana pun nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita mengaji bab sembahyang, bukan sekadar nak belajar hukum sembahyang itu gini dah. Nak bawa juga semua itu balik kepada Allah supaya berpahala, supaya ada nilai, supaya ada pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila setiap pekerjaan kita balikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut itu. Dan saya nak sebut tuan-tuan, sebagai orang beriman, sebagai orang yang sentiasa rindukan Allah, rindukan hari akhirat untuk bertemu dengan Allah dan inginkan keselamatan hidup kita di akhirat kelak, kita kena jadikan semua kehidupan kita, tak ada bangun tidur tuan-tuan, pekerjaan kita semua kena balik kepada Allah, kerana Allah, barulah kita ni orang yang benar-benar beruntung. Kalau kita bekerja di pejabat pun, balik niat kepada Allah. Kita makan pun kerana Allah. Cantik hidup kita kalau semuanya kita lakukan untuk Allah. Kita belajar solat pun balik kepada Allah. Kita belajar tauhid pun balik kepada Allah. Belajar hadis, belajar sirah, semua mesti balik kepada Allah. Tidak ada suatu part dalam kehidupan kita ni yang tak ada Allah dalam kehidupan kita. Ini dipanggil fikir perbuatan. Fikir ni macam-macam lah tuan-tuan. Fikir mulut ni yang kita sebut. Ataupun fikir perbuatan yang kita buat, yang kita bekerja, yang kita makan, yang kita bergerak ke sana ke sini. Yang penting perbuatan kita kerana Allah, maka di situ malaikat akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan itulah sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin, dia akan merasakan rugi hidup dia kalau dia buat sesuatu bukan kerana Allah, dia rasa kosong. Dia akan rasa rugi, bahkan hati dia akan tembak ke dalam. Dia akan rasa tak sedap. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran itu, wal asri, demi masa,
binatang secara dalam tikus. Semua maksud itu dalam kerugian. Kerugian kenapa? Kerana mereka menyinyirkan masa mereka bukan untuk Allah SWT. Jadi tuan-tuan, jangan jadi orang yang rugi. Kita sebenarnya apa saja kita buat di atas muka bumi, kita boleh mendapat pahala daripada Allah. Tapi oleh kerana hati kita tak ada Allah, tak ada kecenderungan merindu kepada Allah, jadi kita buat suatu pekerjaan yang baik, tapi tak ada nilai di pandangan Allah SWT. Rugi. Orang yang hati dia ada Allah, dia akan usaha menjadikan seluruh kehidupan dia berpahala dan mendapat pandangan daripada Allah SWT. Orang begini tak apatah lagi nak buat kerja dalam keadaan tak ikhlas, nak bagi orang tengok, jauh lagi lah. Kerana hati dia sentiasa berusaha menjadikan segala amalan ini untuk Allah supaya tidak rugi dengan wal afi demi masa Allah SWT sebut. Ramai manusia hari ini, sia-sia masa mereka tak mendapat apa-apa ganjaran pahala di sisi Allah SWT. Lebih-lebih lagi, yang lebih malang tuan-tuan, ada manusia yang melakukan amal ibadat yang sepatutnya ada pahala di situ pun tak dapat pahala daripada Allah. Apatah lagi perkara yang harus, yang di luar daripada solat, yang nak menjadikan balik kepada Allah, kalau solat itu sendiri tidak mendatangkan kedekatan dengan Allah SWT. Kalau dalam amal ibadat tidak boleh menjadikan ikhlas sungguh kepada Allah, bagaimana luar ibadat kita nak menjadikan makan, minum, kita semua kerana Allah. Tuan-tuan faham ya? Dan di akhirat kelak tuan-tuan, kita tak heran kalau orang masuk neraka kerana mencuri, kerana kita nampak kejahatan ni. Tapi esok di hari akhirat, ramai manusia yang masuk neraka kerana amal ibadat itu. Allah Allah. Kenapa masuk neraka? Kerana solat saya. Saya masuk neraka kerana solat saya. Kenapa masuk neraka? Saya masuk neraka kerana ilmu saya. Kenapa awak masuk neraka? Saya masuk neraka kerana jawatan imam saya. Allah Allah. Lagi nak sia-sia. Walau asli ini sia-sia. Masa yang ada dipersiakan, tidak didatangkan untuk mengawal pahala, dijadikan amal ibadat untuk jadikan pahala. Tak perkara-perkara yang harus itu jadi diniatkan kerana Allah untuk menjadikan pahala. Lebih malah, perkara ibadat itu sendiri sepatutnya menjanjikan pahala, tetapi menjanjikan dalam ke Allah SWT. Lagilah malam, lagilah sia-sia itu. Sebab apa semayang boleh masuk api neraka? Kerana niat bukan kerana Allah. Sebab apa mengajar boleh masuk api neraka? Kerana mengajar bukan kerana nak bawa manusia balik kepada Allah dan sebagainya. Dan saya nak sebut tentang dua perkara yang terakhir sebelum masuk waktu isyak. Ada 5 minit lagi isyak. 8.25 lah. Saya nak sebut satu lagi perkara yang manusia kadang-kadang mereka bohong alam macam mana mereka fikir. Dia salah tanggapan mereka tentang pahala ni kan. Ada orang dia buat semahyang, dia tak kira semahyang ke apa sahaja amal ibadat yang lain, ataupun kita kata dia rajin berkuliah lah, kita kata rajin buat amal-amal yang baik lah. Kalau dia buat suatu kali tu, dia buat yang sungguh-sungguh baik, dia semahyang pun diusul semahyang yang sebaik yang mungkin. Tetapi lepas daripada semahyang ni, dia tidak meninggalkan kelalaian dunia, wanita, artis, hiburan TV dan sebagainya itu. Macam mana tanggapan dia? Agaknya dia fikir, agaknya bila dia sudah menunaikan solat dengan baik, maka pahala itu kekal dalam hati dia. Dan kalau dia buat dosa pun, dia kira itu perkara yang lain. Itu tanggapan yang salah. Saya nak sebut apa tuan-tuan? Saya nak sebut ini. Sebanyak ibadat yang kita buat, sayangilah amal ibadat kita. Sayangilah. Tuan-tuan dah solat, tuan-tuan dah mengaji sekarang ni, duduk dalam majlis ilmu, ikhlas kerana Allah SWT, insyaAllah Allah bagi pahala yang banyak kepada tuan-tuan. Allah angkat martabat orang yang berilmu ni dengan martabat yang begitu tinggi. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang-orang yang mengaji ilmu ni. Besar pahala ni orang yang mengaji ilmu tuan-tuan. Tapi jangan sampai di luar daripada pengajian ilmu, di luar daripada solat kita, kita masih lagi berkekalan dengan maksiat dan sebagainya. Kerana ketaatan yang kita buat itu tuan-tuan, bila kita buat maksiat, dia akan dikikih oleh maksiat tersebut. Inilah dia kata amalan yang bocor. Amalan yang bocor ni pun amalan orang yang rugi sebenarnya. Itu di hari kiamat kelak, bila dia balik kepada Allah nak ambil dengan semayang ni, dah tak ada lah. Kenapa semayang ni habis gugur dengan kelalaian dunia ni? Kita pernah dengar Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibana sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan dia akan memerdikan keburukan. Maksudnya hati kita kalau ada dosa maksiat yang banyak tuan-tuan, kita banyak buat kebaikan, kebaikan itu akan mengikir dosa maksiat, sehinggalah hati kita bersih daripada segala dosa maksiat. Tapi jangan kita lupa di sebaliknya begitu juga. Kalau kita banyak melakukan ketaatan, kita buat maksiat, maksiat itu akan masuk dan akhirnya akan mengikir ketaatan kita. Akhirnya apa yang tinggal pada kita? Allah. Tidak. Sebab itu saya minat. Maka tak apa, harta benda akhirat tuan-tuan yang tuan-tuan simpan dalam bank hati tuan.
Sayangilah, jangan bagi bocor. Esok kita balik kepada Allah, kita nak tahu peningkatan rohani. Peningkatan rohani akan tercapai bila kita benar-benar melakukan amal ibadat ketaatan kepada Allah dan pelihara benda tersebut. Jangan dibiarkan digugur dengan hasutan syaitan dan sebagainya. Syaitan akan melumpuhkan rohani kita. Dia akan datang menghasut hati kita supaya apa yang kita buat habis hancur binasa. Akhirnya hati kita kosong. Tak ada apa yang tinggal. Apa yang kita nak bawa bekal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak sebut yang terakhir mengenai dengan semahyang orang munafik. Semahyang orang munafik. Hari ini ramai kita tengok yang kadang-kadang tidak sedar keadaan ini berlaku dalam diri kita. Dan kita kena muhasabah. Bagaimana sifat orang munafik solat? Kita kena muhasabah, adakah aku berada dalam golongan ini? Walayadu billah. Bila kita solat, saya nak sebut tuan-tuan, ya, solat ini pertama wajib, yang pertama Allah nak tanya. Dan dalam kuku esok Allah, orang yang tak semayang dibelit pula. Pula syujah al-akrah, khusus untuk orang yang tak semayang dibelit. Dia patutnya 70 tahun sekali, satu kesakitan. Dan kalau kita solat dalam keadaan Allah tak terima pun, kita akan dibelit oleh Allah dalam kubur nanti. Jadi solat ni tolong pandang paru yang paling penting, yang paling besar, kerana nilai seorang kekasih Allah itu berada dalam solat ni. Kita nak sebut yang kita boleh berhasabah di kita masing-masing, ya, insyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah An-Nisa. Allah Subhanahu Wa Taala, innal munafiqina yakhadu'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa hum yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sifat orang munafik dalam melakukan solat kepada Allah, ya. Maksud munafik di sini bukan munafik menentang Islam. Maksudnya munafik hati mereka tidak ada Allah. Zahir mereka berjumpa, berserban dan sebagainya, tapi hakikatnya hati mereka tak ada kecintaan dan kerinduan kepada Allah. Ini panggil munafik yang zahirnya sahaja nampak baik. Bukan munafik macam Abdullah Sabah, kan? Itu munafik akidah. Dia ada munafik akidah, ada munafik sifat. Munafik akidah ni keluar dari Islam terus. Adapun munafik sifat ni, maksudnya dia bukan keluar daripada Islam, tapi zahirnya lain, batinnya lain. Jadi orang munafik ni, dia solat dalam keadaan mana? Bila mana dia solat, dia akan solat dalam keadaan kusar. Mereka diri, mereka akan solat dalam keadaan bermalas-malas kepada Allah. Semayang, tapi dia kena lembik dalam keadaan. Dia dah bermalas-malas akan takbir, dia tak bersungguh-sungguh. Dan dia tak merasakan ada Allah di hati mereka, di mana mereka solat. Sebab tu orang yang benar-benar mukmin, tuan-tuan, bila mana dia solat, hati dia terus terbawa kepada Allah. Jadi muhasabah keadaan kita begitu, tuan-tuan. Bawa hati kita ada muhasabah supaya sentiasa hati kita angkat takbir. Allah lah yang paling besar dalam hidup kita, dalam solat kita. Sebab tu, tuan-tuan, dalam kita solat, buang segala kepentingan-kepentingan dunia dan sebagainya, kehendak-kehendak makhluk dan sebagainya. Kita di pejabat terhadap apa, musyarat apa semua, satu solat, solatlah bersungguh-sungguh. Jangan kerana ada musyarat kita solat laju-laju. Mana kita letakkan Allah dalam hidup kita? Mana lebih penting, manusia ke Allah? Allah, Allah. Sedih kita, ya? Sedih. Jadi orang yang solat dalam keadaan bermalas-malas, sifat orang munafik. Hari ini ada orang solat, tapi solat dalam keadaan lembik-lembik gitu, belum online gitu, dalam keadaan tidak larat, bangkit pun lembik-lembik gitu. Jadi kita muhasabah hati kita, mana hati kita dengan Allah ketika mana dalam solat. Yang mana hati kita dengan Allah dalam solat, begitulah pandangan Allah kepada kita di luar solat. Dan begitulah matlamat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba dia, dalam keadaan kita menilai solat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat wa rubi ra'unan nas, dan mereka kadang-kadang mereka solat kerana untuk dilihat oleh masyarakat. Untuk dilihat oleh manusia. Contohnya seorang ustaz, kan? Solat kenapa saya ustaz kena solat lah. Kita datang surau lah, kalau datang surau nanti orang kampung kata apa, orang taman kata apa, kan? So, kita solat kerana orang nanti, kan? Kita edit surau ke, kita imam ke apa, sebab saya juga imam, ya? Jadi niat-niat kerana nak kepada manusia, ini sifat orang munafik. Kerana kalau orang mukmin, dia takkan bawa hati dia kepada selain daripada Allah. Betul tak, tuan-tuan? Orang yang betul-betul hati dia yakin kepada Allah, hati dia hanya kepada ada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi dia makhluk ni tak ada nilai apa-apa dalam pandangan mata hati dia, dia takkan buat sesuatu kepada makhluk. Sebab bagi dia makhluk tak ada apa-apa benda yang dia nak ambil daripada makhluk, kepada makhluk tak ada manfaat, tak ada mudarat. Bahkan makhluk tak dapat ambil pahala langsung kepada dia. Bahkan orang-orang yang beramal ibadat kepada manusia,
Di hari kiamat kelak, Allah akan panggil orang-orang yang beramal ibadat kerana nak menunjuk kepada manusia. Kamu pergi cari mana manusia yang hari itu di dunia kamu beramal ibadat kerana mereka, minta pahala kepada mereka. Allah Allah memperli kita, menemplak kita di akhirat kelak. Cari mana orang yang kamu beramal ibadat kerana mereka, minta pahala kepada mereka, jangan minta pahala kepada aku, Allah. Tapi hakikatnya tuan-tuan, manusia boleh bagi pahala kepada manusia tak? Tak boleh. Kerana pahala hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki. Pahala adalah hak milik mutlak Allah. Manusia tak ada pahala nak bagi, tak boleh. Tak boleh nak dipindah-pindah, tak boleh. Jadi itu hanyalah sebagai perli daripada Allah. Okay. Kemudian wala yadhkuruna Allaha illa qalilan. Jadi ketika mana mereka solat, mereka solat dalam keadaan hati mereka tidak ingat kepada Allah, malaikat sedikit sangat ingat kepada Allah. Bila angkat takbir, malala jauh dan sebagainya, hanya ingat Allah sedikit sangat. Inilah sifat orang munafik dalam melakukan solat. Ya. Maksudnya sifat munafik ni maksudnya tuan-tuan, dalam solat dia, dalam luaran dia nampaknya, yalah, dari segi lohirnya nampaknya kepada agama, dari segi batinnya dengan dunianya, dengan dosa maksiat, dengan berbagai-bagai kehendak hawa nafsu yang bergelombang, yang memagari hatinya tuan-tuan, sehinggalah hati dia tidak ada cenderung kepada Allah. Bahkan cenderung kepada Allah selalu sedikit sangat cenderung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hatinya penuh dengan keduniaan. Saya nak sebut dengan tuan-tuan Allah sekalian, ya. Kita ni rajin mengaji tuan-tuan, alhamdulillah, syukur Allah beri nikmat kepada kita, suka mengaji. Tapi jangan sampai ilmu yang kita belajar ni esok menjadi hujah kepada kita di hari kiamat. Kita banyak mengaji ilmu, tapi perubahan hidup hati kita dengan Allah tidak bertambah, tidak terbuang dunia, tidak terbuang dosa maksiat, bahkan kelalaian, begitulah keadaan kita. Hanya sekadar ilmu, esok ilmu yang akan bersoal menjadi hujah kepada kita di hari kiamat, dan akan tembok kita berkina orang yang mengaji ilmu, tahu itu, tahu ini, tapi mereka tidak berubah dan sebagainya tuan-tuan. Jadi kita orang yang berilmu ni tuan-tuan, amalah, beramalah dengan ilmu kita, sungguh-sungguhlah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ilmu ni benar-benar mengangkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi hujah kebaikan kepada kita. Dia ni orang yang mengaji ilmu, dia ni mengamal dengan apa yang dia belajar. Hujah ilmu menjadi bukti kepada kita esok di hari kiamat, menjadikan kita makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hasil daripada kita mengaji ilmu. Ya? Jadi apa sahaja yang kita belajar dalam kuliah, niatlah untuk kita berubah, untuk kita belajar sungguh-sungguh, kerana kita tidak mahu esok ilmu laknat kita dan menjadi hujah ke atas kita untuk masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi yang terakhir sekali tentang Allah sekalian, kalau kita tutup kuliah, insyaAllah minggu depan ada masa yang akan datang ni, kita akan terus kuliah lah yang baca kitab ni. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, ikut perjalanan saya ni, kena zikir Allah perpanjangan. Ikut bawa kemingan ke sawah saya ni, tuan-tuan kena zikir Allah sepanjang masa di mana sehari tuan-tuan berada. Bawa zikir tu ya. Allah, Allah, Allah. Jadi saya turunkan zikir sebab tuan-tuan dah mengaji dengan saya. Saya kena sampaikan amalan hati itu supaya tuan-tuan ada bekalan di mana-mana tuan-tuan berada dalam kereta, di mana-mana sumber Allah sebanyak-banyaknya. Ada zikir Allah adalah zikir martabat yang akan mengangkat martabat dan yang akan memudahkan tuan-tuan untuk bawa hawa nafsu, dosa maksiat dan sebagainya. InsyaAllah jika ada rezeki kita panjangkan sedikit mengenai dengan zikir Allah ini sebagai waktu memberikan semangat kepada kita untuk kita mengamal semua-semua dengan zikir Allah, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan saya doakan supaya kita semua sentiasa dirahmati oleh Allah dan diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan segala ilmu yang kita pelajari, dan kita diberi taufik dan kekuatan oleh Allah untuk meninggalkan segala kelalaian yang dosa maksiat dan sebagainya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.